mengerjakan sketsa secara spontan, berikan kesan yang lebih dari sekedar memindahkan objek. Suasana sekitar tempat mengambil objek sketsa. Suasananya sangat fokus. Saya nggak berani ganggu untuk nanya ini, ntar aja. Luar biasa, sketsa spontan yang tentu sangat menarik. Objek juga ada figur yang bergerak hidup dengan latar belakang stasiun Jatinegara. Ini bersama Pak Sanja, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang tema dan rencana hari ini. Apa yang bisa dilakukan dengan sketsa ini, Mas Sanja? Kalau sketsa itu di samping apa ya, mengenang masa lalu, artinya dulu kita udah sering sekali sketsa itu sampai hampir-hampir bisa dibilang bosan. Ternyata yang dulu dibilang bosan itu sekarang ngangen nih. Kita justru rindu bikin sketsa lagi, bikin sketsa lagi. Sketsa itu unik, asik. Bahkan sekarang sketsa itu berkembang jadi hampir antara drawing dan lukis. Antara drawing dan lukis. Bisa juga berwarna, bisa juga tetap hitam putih, tapi sama-sama asiknya. Nah, sekarang saya kali ini ingin membuat sketsa, tapi berwarna dan menggunakan bukan cat air, bukan cat minyak, tapi saya ingin menggunakan krayon. Seperti, jadi saya ingin ngasih tahu bahwa krayon dan sketsa nggak cuma berhenti sampai di situ. Artinya saya ingin ngasih tahu ke anak-anak juga bahwa dengan krayon itu, dengan kreativitas kita gabung, akhirnya krayon itu jadi menarik, sketsa itu menarik, krayon dan sketsa jadi tambah menarik. Kebetulan gitu. Mas Anja juga pendidik ya? Ya, kebetulan saya mendidik ya. Jadi bisa ada dua hal yang selain memang melukis untuk ekspresi sendiri, juga bisa berbagi dengan anak didik ya. Iya, betul. Nah, itu jadi ibarat pedang bermata dua. Jadi kita dapat kanan, dapat kiri. Iya. Manfaatnya untuk saya pribadi, untuk penonton, dan untuk anak-anak didik, dan untuk seni rupa juga. Iya. Terima kasih. Dilanjut, Mas Anja. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
desain ala desain tarikan garis Masanjay dan posisinya di gedung baru stasiun Jatinegara, ada terkoneksi sama moda transportasi busway dan kita lihat goresan spontan dari Masanjay. Seperti kenangan Mas ya? Iya, ini kenangan. Kalau dulu udah mungkin beribu sketsa ya? Beribu sketsa. Sekarang mulai kembali setelah sekian lama. Ada mata kuliah sketsa. Satu semester itu satu rim 500 lembar satu semester, jadi tidak ada hari tanpa sketsa. Otomatis kita terus dipacu untuk sketsa, kapanpun waktunya, kemanapun pasti bawa. Jadi udah kayak semacam gerak garis tangan, pergelangan, itu udah dilatih ya? Iya, mental, khususnya mental. Mental udah masa bodoh, mau di pasar, mau di istirahat di masjid, ada di gereja, istirahat udah tetap gak pernah berhenti.